Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ini bulan Dzul Qa'dah pun tanggal pintar ini capek 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'an Ahmad bin Ishaq dinalita saking Imam Ahmad bin Ishaq kala kana li akhun fakirun wa kana ma'a fakrihi yudhi kulla sanatin sabisatik sijineng kikayah sejarah cerita pada waktu itu Ahmad bin Ishaq kana li akhun fakirun Ahmad bin Ishaq duwe kanca fakir sekali uripe sengsara lan rekoso wa kana ma'a fakrihi yudhi kulla sanatin bisati tapi walau demikian orang tersebut setiap tahun ini ku selalu kurban walaupun keadaannya repot nang sengsara tapi dia mentingkan sekali setiap tahun kurban bisa tin ngangge wedus karena wong setunggal falama tuhufia sholaitu roknata ini maka Ahmad bin Ishaq pada satu hari satu waktu dia sholat rong rekanat ini kita tatarane nek kepengin mimpi ketemu karo wong sing wis mati niku dengan sholat rong rekanat falam atau via sholat itu rekanatain setelah teman yang uripe sengsara rekoso yang setiap tahunnya dia kurban wedhus setelah dia itu meninggal dan mati Ahmad bin Ishaq kepengen ketemu dalam mimpi untuk menanyakan situasi di alam sono falama tuhufiya mongkos mangsane wong sing rekoso sengsara nggih kancane Ahmad bin Ishaq niku ninggal sholai durok ngataini Ahmad bin Ishaq iku sholat rong rekanat bakultu bar sholat jurindungo Allahumma arini akhi fi naumi fa as'aluhu an hali ya Allah arini haki perlihatlah perlihatkanlah kepadaku ya Allah kanca dekatku ingkang sampun ninggal temukanlah finaumi ing dalem turuning sun makanya sampean kepengin ketemu dengan pacar yang lama dulu mungkin ora kejadian dadi bojone yang
sudah meninggal. Sampan sholat rokanat, dungau Allahumma arini al-mahabbati au habibati binawmi. Ya Allah, temukanlah kami dengan cintaku yang kami cintai yang telah meninggal dalam mimpi. Mungkin dia ketemu. Ba'as aduhu an-haladi an-haladi. Kalau pada takon tentang keadaannya kan tak dekat kulo ya Gusti. Akhirnya barniku fanum tu alal wudu. Kalau saya sampai telah terkangat kepengen ketemu dalam mimpi dengan orang yang kecintai yang sudah meninggal, yang ingin tahu keberadaannya dia di alam kubur sana. Terus ada peturu niku wudu. Panung tu mongko turu sapa ingsun alal wudu ing teping atase wudu. Betul, dalam tidur ketemu dengan teman yang fakir itu tadi. Faraitu fi manami, maka melihat sapa ingsun dalam tidurku ketemu wong iku wau. Ka'annal kiamat taqomat. Dalam mimpinya seakan dino kiamat telah terjadi dalam mimpinya. Wa khusyira nasu min kuburihim, kemudian menungso-menungso dikumpulkan sing teng alam kubur-kubure mereka. Dur dibangkitaken. Fa idzan akhirakibun ala farsin ashaba wa baina yadayhi najaib. Rokiban najaib, rokiban nunggang najaib ing biro-biro jaran yang gagah najaib beberapa kuda. Setelah itu Ahmad bin Ishaq ketemu dengan teman yang dia maksudkan yang dia sudah meninggal dalam mimpi. Seakan dalam mimpi itu terjadilah dina kiamat telah terjadi, kemudian menungsa dikumpulkan saking alam kuburnya, kemudian dibangkitakan. Fa'idhan akhirakibun ala farsin ashabah. Betul, saya bertemu dengan teman saya sing uripe pas-pasan rekoso tapi selalu korban sejak tahunnya. Melihat di sana di Arara Maksar wong iku nunggang jaran sing gagah banget. Wabena yadihi najaib, diiring oleh beberapa kuda-kuda yang gagah-gagah. Kemudian takon Ahmad bin Ishaq, ya akhi ma fa'alallahu bika, ya kanjengsun, apa yang telah dilakukan pangeran terhadapmu. Maafallahu bika, apa yang diperbuat oleh Allah terhadapmu. Wahai kanca dekat ingsun, kola. Sang mayit menjawab, ufiroli fakultu bima, aku wis dinapura dosane kabeh dening Gusti Allah. Sang mayit menjawab begitu, aku dinapura dosane kabeh dening Gusti Allah. Bakul Tubima, Ahmad bin Ishaq tanya, sebab apa, merga apa dosamu di ngapura kabeh dening Gusti Allah. Bakola maka sang mayit menjawab, ini komunikasi lewat mimpi, bisababi dirhamin tasaddaqtu ala tasaddaqtu bihi ala imra'atin ajuzin fakiratin fisabilillah. Iki nek kepengin selamat alam kubure lan dina kiamate mengko, siji dengan jawaban ini, aku di ngapura dosane dening Gusti Allah sebab tasaddaqtu bihi ala imra'atin ajuzin fakiratin. Aku lagi urip seneng sedekah membantu maring wong tua wadon ku basarabe ajuzin. Wong ini fakiratin sing memang uripe sengsara lan peteng.
Niki nek kepengin selamat kubur lan dina kiamat seneng sedekah maring wong wadon sing tuwa. Sing pancen rekoso uripe memang fakir uripe. Mungkin anak dulure pada doh atau mungkin pada mati. Penting kan wong-wong tuwa, wong wadon sing wis rekoso lan sengsara uripe untuk disedekahi dengan cara itu kanggo nyelametaken kula sampean besok ke dalam kubur menapa dening umur akhirat kuso takon maring wong tuwa sing rekoso. Fakultu ma hadhihi najaib, pertanyaan kedua, kepo kuda-kuda gagah-gagah hebat-hebat ya nopo? Dia menjawab sang majid, doa ya. Inilah binatang kurbanku waktu aku sulit nang dunia. Niki ungkapan Timur Tengah, kendaraan niku adalah khimar dan kuda. Lentuk wong Jawa niki make montor-montor, mobil-mobil melu hiring-hiringan sampean sing sampean sering korban waktu itu. Sesuatu yang dijadikan kendaraan waktu tentunya niku melu pawe. Baru disegering ya mobilnya yang gerak-gerak sing tahun boleh puluhan. Nggak bisa lemu lakran negane ya apa yang tidak Innova apa Fortuner. Iring-iringan. Kala dohaya, dohaya ya fitunya alati arkabua awala udhayati. Ini mobil yang bagus sekali, yang pertama saya tumpati ini, yang lainnya hanya pengiring. Itu adalah penjelmaan perwujudan binatang-binatang kurban yang saya kurbankan waktu aku sulit. Dikikik maewong kurban. Fakultu ila aina atau soda. Berkebar mengendigie. Nunggang mobil mewah kir mengendig. Kau mewah teman mobilnya kaya iya wong bian aku. Lagi nang dunia. Korbannya sapi lemu gede bang beranggah. Ya gitu dini mobil mewah. Artinya kendaraannya sesuai dengan wilayah dan adatnya masing-masing bagi wong niku di mana dia hidup. Angkat tenggel mau tengah kendaraan yang sudah hebat mewah niku adalah onta, kuda. Yang ketiga niku khimar, keledai. Fakultu ila aina qasadal kuikar mengindiki tujuannya. Fakola maka jawab sama itu ilal jannati akar maring suwargo. Saat itu Fakoba Anbasori setelah sempat dialog dalam mimpinya untuk jawaban terakhir, saya mau ke surga, belas hilang dalam mimpi. Terus tangi. Wa amma bon kan dicerita. Wong wis tua ke diceritani mamang dengan hukum dengan dalam kelalen-kelalen. Jadi nanti maring bong tua kita jah kayak anak debu jah cilik ditongengi kancil karo 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 keong gimana? Keong berapa karo kancil gitu iba mana kan? Tapi yang jah cilik ya, ya kayak ni kayak nelang rumok nabe. Wa amma idzalam yakun lil mu'minina markabun bil qudhiyati fayakunu amadu husolikum markaban lahu. Keterangan, adapun wong-wong iman sing tidak punya kendaraan dari binatang yang untuk korban waktu nang dunya, apa njur kendaraane? Fayakunu amadu husolikum markaban lahu. Maka ngamal soleh wong niku wahula sing dadi kendaraane wong niku benjang teng yaumul kiamat niku ngamal soleh. Amin jamin jenis bira amal soleh. Amal soleh gelak-gelak terdong-dongan. Ya akhirnya cara perwujudan kendaraan dunia yang sepeda hotel sing pedalin sujul dari nyongok ke si tengah ke koroman dan udan, gue bincang ngelambil usul, gue namanya sidik nih, sepeda ontel
fayakunu amanus soliku markaban lahu, bagi wong sing gak pernah kurban, yang binatang kurban itu menjadi kendaraan hebat mangke di sono, maka yang gak pernah kurban ngamal solehnya orang itulah sing jadi kendaraannya besok konten ini yaumul akhirat yaumul kiamah. Yakhluqullahu ta'ala min amalihi as-salihati bi ba'irah. Maka dengan ngamal soleh wong niku waulah disulap dening Gusti Allah menjadi onta, cara Timur Tengah onta kendaraan kebanggaan, cara mereka yang mobil ya besi kurang nunggang pangkal kelemahnya nganyang ini. Ya jadi mobil berdua kayak ditelang ngamal soleh itu main apa orang bisa Avanza, bisa sepeda ondel, bisa motor yang jadi lah mokok bis mokok disuruh mani begitu mani kemebol yang nyuruh kan keplak ikan. Dengan amal-amal soleh wang ni kuwaulah maka bakal dicipta dijelmakan dan yang Gusti Allah bahiron kendaraan yang hebat dan mewah. Nek ngamal sore akeh lan bener keporo ikhlas. Nunggang kendaraan itu ida kharaja min kuburi, kapan bangkit dari kubur maka kendaraan amal soleh moniku sudah siap untuk ditunggangi. Faya takat damu mengonjur kodoh ngadep sopali kubur niku wau ila robbihi maring pengeraning moniku wau berkendaraan. Niki lagi menyesuaikan ayat Quran sing yauma nahsurul mu'minina ilar rahmani wafda, ana ing dina ingsun Allah ngumpulaken wong-wong sing mudhakin kumpul menuju ngadep ilar rahmani maring Gusti Allah wafda dengan berkendaraan. Dan mereka mencantum bong sing lampu sikit cerai walau betul nana yang kau jajat orang orang sing lampu sikit kecuali orang sing orang yang ngamal babar beras lana rata korban yang kau lampu sikit salib saja tes begitu yang lampu di kakang ya korang di kendaraan ya tak tinggal di kanan kan orang bonceng ya orang bisa ketilang malaikat tidak boleh nunut harus punya sendiri masing-masing. Iku orang mau cek nangana. Yaumanaksurul mu'minin, yaumanaksurul muttaqina ila rahmani wafda. Wafda erubana berkendaraan. Kalau terserahkan berita ini. Nan anasin wa'an aliyin radallahu ta'ala anhuma. Kinarita saking anas lan ali radhiyallahu anhuma qala kedorang itu ngendika berdasarkan ngendikan kanjeng Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ning Rasulullah yang didengar oleh Anas dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah cerita idza khusyiral mu'minuna manakala dan kumpulaken wong-wong iman min kuburihin bangkit dari kubure wong iman bemau saat itulah yaqulullahu ta'ala Gusti Allah pidato di hadapan para malaikat ya malaikati la tamsu ibadi rohidina rojidina wahai malaikat-malaikat ingsun jangan kau biarkan hamba-hambaku podo melaku sikit bal arkibuhu balik tunggangakenlah itu kaum-kaum mukminin wong-wong iman ngalang naja ibihim ingatasi kendaraan-kendaraan mereka soalnya apa teng dino kiamat baru bangkit soko kubur kok kendaraan selalu dirembuk dan itu dibentingkan. Iki sejarah. Fa innahum ihtadu ar-rukuba fid dunya.
sebab menungso niku kadung biasa berkendaraan waktu urip teng dunya niku urut-urutane urip kana fil ibtidai salbu abihim markabuhu. Tunggangan pertama sebelum manusia itu menjelma menjadi janin dan bayi masih berbentuk sperma, maka sperma itu ada di punggung bapak. Wa kana kana fil ibtidai salbu abikum markabuhu, salbu abihim markabuhu. Tunggangan yang calon menungsa niki calon ya mulia sekali, calon menungsa niku sperma itu dia ada di punggung bapaknya atau punggung sang laki-laki. Khuliqal insan khalaqahu khuliqa khuliqal insanu min tabi yakhruju min baini sulbi wa taraib. Manusia dicipta dari air sperma. Kulikal insanu minta yakhruju min baini sulbin wa taraib, yang keluar dari punggung sang bapak bercampur dengan sperma sang ibu yang ada di tulang rusuk. Ini sperma ini sampai di ketung dada mulai susu dari kantina keri keri karo buji ini cepat ini habis tua ya kawar-kawar sampai nanti sambil namanya udah peklapet rambut. Jadi bahan manusia dari sang suami ada di sulbi. Sulbi itu tulang punggung. Mulai orang lanan itu cepet bengkek. Hakikatnya orang wadon mboten dia penyakit bengkek ini. Buktinya tandur. Tidak bengkeknya beda tuh lalu. Yang itu yang beda. Lanan itu artinya yang beda bengkeknya yang nyatanya orang wadon tandur dengan mejengki wadon orang lain ya bejat. Itu menunjukkan bahwa sing kudune penyakit boyok bengkek niku orang lanang. Ini kan Buka Yusar almarhumahnya sapi pak dan lu bilang tau ini boten bengkek benar marhumah muka-muka dengan pula dosanya yang nyambrin sapi pak lagi bilang tau kira-kira gini orang bengkek kan. Kholiqa min baini sulbi wa taraib, menungsa dicipta dari air sperma. Kumpulin sperma ne wong lanang sing manggone teng sulbin niku tulang punggung. Wa taraib tulang rusuk niku teng dadane wong wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritane niki ngendikan Kanjeng Nabi yang didengar oleh Anas dan Malik. Karena fil ibtidai salbu abikum markabuhum, salbu abihim markabuhum. Tunggangan yang calon menungsa waktu teng dunia iku teng punggunge bapake. Bon. Summa batnu ummihi markabuhum. Setelah itu masuk nang wetenge sang istri, wetenge biyunge nggo kendaraane anak janin. Serba nunggang niku. Aku dong jadi manusia nunggang neng kegere bapake. Menolak neng cepet kegere orang kepenak. Neko wadon cepet weteng ngaruh dadane orang kepenak. Weteng kaya mudas kaya kor tu dadane semua sesak cepat mikir utang ulang lampu sesak dadane. Marga bubu pertama ada di punggung sang bapak, setelah begitu kholiqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Tunggangan kedua wetenge biyunge ngojek wetenge biyunge selama 9 bulan. Ngawur itu netan mudah itu tunggangan yang kedua. Summa batnu ummi markabuhum wa hina waladatkum ummukum fa hijru ummihi markabuhum. Setelah dia lahir waladat waladatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi hamain aniskulli wali walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun
فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا واتق سبيل من أناب ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Itu proses kejadian manusia sampai dewasa sampai kudul tua namanya surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dia lahir wahina fahina waladathum ummukum fahijru ummiki markabuhum, begitu lahir pangkoning biyunge singgo kendaraaning manungsa niku bayi nang pangkone bae dijusoni nang pangkone dikdatang nang bubutok ngek pangkumane niku dadi kendaraan ing calon wong calon manungsa tua sampai kapan ila ayatin marradha sampai betul sempurnane susuan nanggon surat Luqman niku wa fisaluhu fi amain. Bayi disapih niku sempurnane nek wis umur 2 tahun. Anakku kabeh ndak ada yang disapih sebelum 2 tahun. Nek bocah siki nusoni kesuwen kuwatir nanti pirang-pirang bulan kuwatir mbok susune kawer-kawer. Mengis manat ya kawer-kawer sampai nang pundak widadi kelapet rampung. Apa itu bocah siki nusoni anaknya mengurang bulan terumurang matang di petir ganti susu kaleng mau gede nih jadi kayak pedet tetap niku susu sapi boten baju dan bagainya ngel domong nih kayak pedet kayak pedus jadi nih ngawur. Maka ini 2 tahun untuk menyusui anaknya itu sangat penting untuk berdampak positif terhadap bayi itu bocah niku mergo susu ibu itu sesuatu yang sangat luar biasa sampai dokter pun tidak bisa menemukan keindahan, kehebatan apa yang ada di susu ibu. Tapi kadang-kadang dokter pada kocok kan untuk ngomongin. Sampai saya pernah tanya, dok, kenapa kok bayi lahir diimunisasi? Karena bidan namanya dikesan dengan ngomong kayak gitu. Kenapa diimunisasi, dok? Itu untuk sedia payung sebelum hujan. Terjawab, payung yang bayi ini ku susunya biyungnya jenuk. Itu payung yang luar biasa yang di dokter saja tidak tahu apa yang ada di kandungan susu itu. Gusti Allah melahirkan menungsa perkocok cepat sudah siap tinggal timpani kalau dirawat di rumah. Tidak perlu ditambah-tambahin nang menungso sok tahu amat sih lu. Itu kan jangan sok tahu kenapa diimunisasi biar nanti umur sekian tidak kena penyakit ini, umur sekian tidak. Lu kok sok tahu amat sesuatu yang belum terjadi. Mulai anak puluhan ku mau tenang-tenang diimunisasi, butuh kurang hoja diimunisasi. Urusannya pangeran. Sebab lakot kholakna insana fi ahsani takwim. Sungguh insun Allah menciptakan menungso fi ahsani takwim. Waktu bayi niku dalam bentuk yang indah perkasa sesuai dengan kemampuannya wis to kan timpani kan di rumah ora perlu ditambah-tambahi. Saya tanya ke dokter itu dan saya cerita payunge bayi niku adalah susune biyune. Mulai tidak ini bocah sing ben nusune ora lengkap 2 tahun biasanya bocah rakan ngawur mbak cukri syukur lebih dari 2 tahun men susu ngawer serisipannya biyung nih nek bebong ngawer rasa bocor rasa mana on prawan dengan ketua ketuan kegilan darah payu daging salut di prestoy rada mamu. Nah saya tanya ke dokter, dok saya tanya ada zat apa di dalam susu ibu apabila kena kelaminnya bayi kok ndur penuh impoten. Dokter tidak bisa menjawab malah keporo, loh apa begitu ya kucuk maning kok loh apa begitu walah bayimu biar dok biyumu niku ngati-hati apalagi wong wadon yang duwe bayi wadon niku yang ilusoni niku dikalemi andok ngeri nembok gumoh laler maring kenapa maring titik tengok jadi orang gelem
maglemurit important ataupun bahasa Jawanya penuh, dan itu iya bukan mitos kok. Tapi macam-macam sekian lah aku ngomong lagi, nabang diolaku truk-truk kowe. Wong tua lebih tajam pemahamannya dan lebih pintar. Menenek nusani bayi lanang itu biasanya dikandungi kacu bukan dikumang, dikumoh, ndarar maring dipiteng kok jadi penuh. Dokter tidak tahu kok. Waktu itu saya kumpul ke dokter-dokter, saya tidak ada yang tahu sama sekali. Loh, apa begitu? Ya betul banget, kok mulai jajanan itu aja rada di susunan aja malah ngelengke. Maka pertanyaan saya pun dia tidak bisa menjawab karena baru tahu. Loh, apa iya begitu susu ibu kena dibiteng bayi terus important malah baru tahu. Ih, bisa tidak mau penyakit. Malah bocah sikit jalan terus. Kalau duit dia kok. Ya memang bocah. Wa fi saluhu fi hamain anis kulli wali wali jaika hiliyal masir. Surat Luqman ada. Bon. Fahina waladat hukumuhu fahidru umuhum fahidru ummihim markabuhum ila ayatin maradu'ah. Sampai betul sempurna yang susunan mengquran itu bisa nuhufi amain kapan disapi bila sudah mencapai umur 2 tahun summa ikku abihin markabuhum ismadan gede barang tahun Tarawang Timur Tengah akhirnya juga ada yang itu tapi tidak seberapa sering dipunding tengramani. Nang Timur Tengah niku, terutama nih kau bawa Mesir on, nggak lama kan nang kitok tuh nih, di punding nang lama nih. Kalau tuh kayak dong punding, cekelan batu, malor gitu ngetan mulan bertolak bersakis. Niku di punding, semua ikku abih, marka buho. Setelah mandan ke Brinjal setelah 2 tahun, gua kendaraan bocah niku kitok keraman. Wes gede summal farsu wal biyadu markabukum fil barari mandan gede tunggangane sepeda ontel terus motor terus mobil bila perjalanan di darat motor jadi tinggi pada grabi dengan motor keri dan aku bantuan mandan si mandan anu ya. Mungkin anak sing kepleset kena tadi lapang keretak dona gue mendo besapan mutar dari gue pecicilan tua fungsi gila bagian nyaka kehinci-hinci ujar gue biungnya terutama biung lah si mandan mas pada kalau anak kedara apa jurang anak kecil itu gak montor ke baga ya kali apa ya kenapa orang itu mencicil aku ngerana berkeri ya Allah nyaka kehinci-hinci ya tanggulangatan yang keringin itu nanda bertelon rapatan urung nanti yang citra datu itu bukan ditabrakan dan ya Allah ya dungu makin itu lah wong tua ngara anak kecil yang jadi kajian di dalam motor anak kulo kalau belum selesai SMA tidak boleh naik motor naik urung betul kelas SMA cara tingkatan yang belajar saya larang keras tidak boleh naik motor ben orang grabi juga cahe bon kitok lan pundak keramane gak tunggangan setelah itu njur nunggang kendaraan alfas wal bilhol terotong meriki ya motor dan mobil apabila perjalanan darat wasufunu warrawajik pilmiha perjalanan laut naik badan ngangge perahu ngangge kapal pun itu perjalanan menungso itu selalu kendaraan kendaraan dan kendaraan wakina matu wa'aknaku ikhwani kapan wong niku mati tetap nunggang kendaraan roda papat rupa menungso ini ditutup ganjang-ganjang dipikul roda papat bentuk menungso nunggang pundake wong menungso singgawa kasuragani tetap nunggang
rodane papat rupa menungso. Wahina wahina madu fa fa'anaku ikhwanikin. Maka di saat wong niku mati, maka pundakeng kanta dulur lan keluargane lah singgo manggul, berarti berkendaraan dengan ditanggul wong papat. Wahina komu min kuburihim, lan manakala wong niku bangkit saka alam kubure, latam suhum rojidina, jangan dibiarkan untuk berjalan kaki. Malaikat diperintah siapna kendaraan-kendaraan mereka. Sallallahu alaihi wasallam apa fa innahum ittadu ar-rukuba, sebab menungso itu sudah biasa berkendaraan waktu lagi urip, nganti waktu lagi tasi bentuk banyu niku nggih teng nunggang teng gegere ramane. Ittadu ar-rukuba waqad dimunajaibahum, datangkanlah siapkanlah kendaraan-kendaraan mereka. Najaib niku napa fahiya mangkautai najaib iku al udhiyatu, binatang yang ginawe korban wong niku wau waktu desi urip teng dunya, maka bangkit saka kubur. Binatang yang biasa untuk berkorban iku disediakaken langsung nunggang niku, mulane enggak sing korbane sapi ini larang, ibu kebo pedusnya main niku ya jadi mobil sing larang langsung main sing empuk kayak niku. Anggar singgah korban ke mau tuh pemenang Arab pedusnya yang kiri legal ya, ya cara mobilnya mobil sing kemepul ngada gegrek orang kena ngebetan kepenak. Wahia wakot wakot dimu lang bodoh sowan menuju maring Gusti Allah dengan najaib kendaraan-kendaraan mereka yang itu tercipta dari dua masalah. Pertama, kendaraan benzin itu tercipta dari amal solihnya orang itu sendiri. Yang kedua adalah binatang sing jinale korban wong niku wau waktu urip wonten ing dunya niku, mulai dari anak istilah korban dari kendaraan mereka, mereka untuk membiasakan manusia selamanya hidup itu selalu berkendaraan. Ita garuku fakodo najayal najati bahum wayal utkiyah di kali ta'ala. Ini keterangan menyesuaikan kali ayat yang Gusti Allah mendikan Gusti Allah yaumanak surul muttaqina ilar rahmani wafda wafdan iku berkendaraan ay arrubana terkira berkendaraan. Sebab itulah walidah, sebab itulah qala alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi ngendika azimu dohayako, pentingkanlah, pikirkanlah korban-korbanmu. Fa innaha ala sirati mata yakob, saat temennya binatang sing kau korbankan waktu nang dunia kau mau ala sirati mata yakob mengkonang wajiratal jadi kendaraanmu kabeh ben gampang kalian mawat wajiratal. Itulah hikmahnya berkorban yang selanjutnya tengriku domakan. Wa qala alaihi salatu wassalamu khiyaru ummati, apike bagus-baguse umat ingsun yudakhuna, yaitu wong-wong sing podo gelem korban sesuai dengan kemampuannya, kalau tidak mampu ya tidak danjuran begitu. Wasirara ummati la yudakhuna, alak-alaka umatku yoke wong sing ora podo kurban sedangkan dia ada kemampuan. Yang buatan mampu tidak kena undang-undang ini. Diperkuat dengan kanjeng Nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala warni, ingatlah innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ingatlah wahai wong Islam, wong iman, innal udhiyata, sesungguhnya korban gue mau minal a'malis sholihah, termasuk minal a'malil munjiyah,
termasuk ngamal-ngamal sing bisa nyelametaken wong iku. Tunji sohibaha min syarri dunya wal akhirah. Dengan korban bisa nyelametaken wong iku, menjauhkan orang tersebut dari ruwet renteng jelekeng urip min syarri dunya wal akhirah. Bisa meringankan, bisa nyelametaken wong iku wau sengsara rekasane urip nang dunya lan nang akhirat mangke. Inilah sing sangat kita pentingkan, dengan korban bisa untuk membebaskan syarat dunya, rekasalan elek yang urip nang dunya lan bisa ngebenakna wong iku wau mangke teng yaumul akhirat. Allahumma iku bagi yang mampu. Nikula seklumit ben sampean tambah yakin tentang masalah kurban, orang gua anggak-anggakan, orang gua ini dan itu, tapi demi penyelamat diri sampean waktu di dunia bebas dari syarrut dunia saking halakeng kurit, semoga juga syarrul akhirat terjauhkan dari halakeng kurit dan akhirat. Problem dari ini kan. Korban sunat muakkad niku wau kanggene wong sing boten nglakoni haji. Nek sing nglakoni haji bukan itu yang dimaksud, mereka hajju. Istilahnya bukan udhiyah tapi hajju. Menikolah dados kepahaman keyakinan yang jenengan arti dikandung maksud utkiah korban ben bodoh yakin betul bahwa korban itu jadi kendaraan yang sampan ke tengah akhirat kanggo nyelamatakan akhir jenengan teng yaumul kiamah wa yaumul akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim 'ala Allah tabaraka wa ta'ala wa 'ala ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdahu fi ni'amah wa yakfi majida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika 'azimi sulthanika. Allahumma aghfirna dzunubana wa khotayana kullaha wa liwalidina wa aqrabina wa rabbana syuwara. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa izzatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabarakan wa tamam wa rahmatan lil maut wa mufratan bil maut wa najatan minan nari wa afiyatan lil sabab. Allahumma inna lana bi syakal maut rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna minal muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fil awqati wa tarkal munkarati wa khuffal masakina taghfir lana wa tarhamna ila ratabina tanbiya qawmina. Rabbana wa la maqtulin wa nas'aluka khuffal kalafu taman yuhubduka wa man yuhibduka wa taman yuhibduka. Usai qadir berahmatika ya rahmat rahmat. Allahumma rizukna rizkan halalan tayyiban rasinan mubarakatina. Ma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udhu bika min su'il khotimah. Bi barakati ijtima'ina li dhikrika wa li ta'allami dinika wa ilmika ya Allah. Allahumma barikana fi dhuryatina wa qurbayunina wa man yata'ala kubina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatna jadi minhum al-famatina ta'ala kulisya'in gudir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Rasulullah husna Muhammadin salatan tuasihun biha lana al-arzaq wa tuqassimu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.